Upacara pelantikan jabatan pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Jember, Jawa Timur berlangsung sangat hikmat. Kegiatan upacara ini berlangsung di Aula PB Sudirman dan diikuti oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemkab Jember. Upacara pelantikan diumumkan secara mendadak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bupati Jember Dr. Faida menyatakan pelantikan pejabat struktural merupakan langkah yang bagus dikarenakan untuk mengisi jabatan staf ahli yang selama ini masih kosong untuk membantu kegiatan Bupati Jember. Pelantikan ini masih mengikuti ketentuan yang lama sampai menunggu diputuskannya SOTK oleh Dewan. Ya, sudah direncanakan jauh-jauh hari, cuman diumumkannya saja mendadak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi hari ini kita lantik 8 pejabat, 7 dari eselon 2 dan 1 dari eselon 3. Di antaranya untuk mengisi jabatan staf ahli yang sudah lama kosong dan ini sangat diperlukan untuk diisi untuk membantu bupati. Dan hari ini pelantikan masih mengikuti ketentuan yang lama, SKPD, sambil menunggu diputuskannya SOTK oleh Dewan. Dan nanti mereka-mereka yang dilantik ini setelah SOTK didok, nanti ada beberapa jabatan yang dilelang terbuka. Apabila di antara mereka ada yang berminat, mereka juga berhak mengikuti pendaftaran di bidang-bidang yang mereka minati. Untuk jabatan yang kosong bagaimana? Yang mana itu? Pertama kan untuk yang ditinggalkan oleh pejabat. Ya, nanti akan diisi sementara oleh PLT-PLT. Bupati melantik 8 orang pejabat, yakni 7 pejabat eselon 2 dan 1 pejabat eselon 3. Untuk pejabat yang kosong sementara diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Nama-nama yang dilantik yakni Dr. Andes Suprapto sebagai Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember, Dr. Andes Muhammad Tamrin sebagai staf ahli bidang pembangunan perekonomian dan keuangan Kabupaten Jember, Insinyur Eko Heru Sunarso sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Dr. Andes Slamet Urip Santoso sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Jember, Insinyur Nirvano sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dr. Andes Sigit Akbari sebagai staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik Kabupaten Jember, Dr. Andes Widi Prasetyo sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, A. Suroso sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Namun di sisi lain, proses mutasi tersebut masih menuai kontroversi. Salah satunya di media sosial, karena Bupati dinilai melakukan pelantikan sejumlah pejabat tanpa menunggu selesainya pengesahan peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah. Dari Pemkab Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.